السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أيها الإخوة سرت بلقائكم وكيف حالكم هذا اليوم أرجو أن تكونوا في صحة وعافية ووصلنا الآن في الدرس الأسماء الخمسة وهي درس القاعدة للفصل الحادي عشر لنبدأ دراستنا بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالتعريف ما هو الأسماء الخمسة Di Alkitab النحو الواضح عرفنا Arafna bi'anna al-asma'ul-khamsah Hiya وحم akhun, وذو Itu adalah asma'ul-khamsah. Apa itu al-asma'ul-khamsah? Al-asma'ul-khamsah adalah Abun, akhun, hamun, fu, zu. Sekali lagi, al-asma'ul-khamsah adalah Abun, yang berarti ayah kemudian ahun yang berarti saudara, kemudian hamun yang berarti ipar, saudara ipar itu, wa fu yang berarti mulut, kemudian zu yang berarti yang memiliki. Nahtu ila i'rabil asma'il Sekarang kita lanjut kepada asma khomsah jika dirangkai menjadi kalimat. Asma khomsah jika dirangkai menjadi kalimat akan berubah akhirannya, yaitu menjadi rofa dengan tanda wawu dan jika nasot tandanya adalah alif dan jar majrur tandanya adalah ya. Tak ila al Kita masuk kepada contoh as al asmaul khamsah yang marfu. Contohnya yang marfu ketika dia menjadi mubtada. Nah, ini contohnya. Abu ka mudarrisun. Asma khamsanya adalah abu ka. Rafa'nya menggunakan waw. Abu ka mudarrisun. Asma khamsah dibaca rafa' menggunakan waw. Selanjutnya khobar. Contohnya asma, khob, asma khomsah yang menjadi khobar. Ana aku fillah. Saya adalah saudara Anda lah maksudnya dalam agama Islam dalam Islam ana akhuka akhuka itu asma khamsahnya dibaca rofa menggunakan waw contoh lain yang dibaca rofa adalah isimnya kana kana hamuka tobi ban ma'rufan iparmu adalah seorang dokter yang terkenal nah itu adalah contoh-contoh asma khomsah yang dibaca rofa contoh lain ketika dia menjadi fa'il Contohnya, Haldoro Abu Mahmud. Ayahnya Mahmud telah hadir. Eh, harusnya ayah Mahmud telah hadir. Nah, Abu di sini menjadi fa'il. Dia dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan wow. Contoh lain. Na fa'il ya yang kita pelajari tempo hari. Contohnya, fuka bil kamam. Mulut Anda tertutup dengan masker, mulut Anda, fuka. Ini adalah asma khomsah dibaca rofa karena menjadi naibul fa'il. Tanda rofanya menggunakan waw. Selanjutnya, contoh lain. Khobaru inna. Khobarnya inna. Khobarnya inna itu dibaca rofa. Contohnya, inna allaha ladhu fablin nas. Asma khomsahnya adalah dhu. Dhu dibaca rofa karena menjadi khobarnya inna. Tanda rofanya menggunakan waw. Itu yang dibaca rofa. Sekarang yang dibaca nasob. Entahnya ketika dia menjadi maful bih. Nah ini roh itu ahoka visuki. Saya melihat saudaramu di pasar. Ahoka ini adalah asma khonsah yang dibaca nasab karena dia menjadi maful bih. Tanda nasabnya menggunakan alif bukan lagi ahoka tapi ahoka. Contoh lain ketika dia menjadi khobarnya karena maka na Muhammadun dalam Al-Quran Aba ahadim mirrijalikum Maka na Muhammadun Aba ahadim mirrijalikum Muhammad itu bukanlah ayah Dari salah seorang Dari uh, kaum laki kalian Aba di sini adalah Asma khomsah yang dibaca nasob Karena menjadi khobarnya kana Tanda nasobnya adalah alif Selanjutnya contoh lain, ismu inna. Isimnya inna itu dibaca nasob. Contohnya innahu hamaka. Sesungguhnya dia adalah iparmu. Hamun, asalnya seperti itu. Asma khomsahnya dibaca nasob menjadi hamaka. Hama, alif itu tanda nasobnya. Sekarang contohnya ketika asma khomsah majrurah dibaca jar menggunakan tanda ya. Contohnya, maror tu bi akhika fisuki. Saya melewati saudaramu di pasar. Ini adalah asma khomsah yang dibaca jar karena didahului oleh huruf jar yaitu ba. Tanda jarnya menggunakan ya bi -akhika. bukan bi atau bi tapi bi akhika. Contoh lain, ketika dia menjadi mudof ilai, Ro'ay ruzah janibah fika. roh saya melihat ar ruzah nasi janibah fika di samping mulutmu. Tadinya kan fu. Ketika dia dibaca jar karena menjadi mudaf ilaih maka fika. Itu cara membacanya. Selanjutnya tawabi. Misalnya asma khomsah itu menjadi pengikut atof. contohnya balil salami ila ummika wa abika. Sampaikan salam saya kepada ibumu dan ayahmu. Abika mengikuti Umnika dengan perantaraan huruf atof. Ketika Umnika menjadi dibaca jar karena ada ilah, maka Abika juga ikut jar. Tanda jarnya menggunakan ya. Ada pengecualian. Al asmaul khamsah marfu'atun bil waw wa mansubatun bil alif wa majruratun bil ya. Tanda nasobnya adalah alif, tanda jarnya adalah ya, tanda rofaknya adalah wawu. Itu illa idza udhifat ya il kecuali dia uh, diidofahkan diidhofahkan kepada ya mutakallim apabila dia diidhofahkan kepada ya mutakallim ya mutakallim itu ya yang berarti ku misalnya ayah ayah ku. ipar iparku nah asma khomsah jika diidhofahkan seperti itu kepada ya mutakallim maka tidak berubah sama sekali contohnya ketika rofa abi wasimun wa mahirun ini dibaca rofa karena menjadi mubtada ditambah ya mutakalim tetap menjadi abi. Ketika dibaca nasab juga tetap abi. Inna abi sesungguhnya ayah saya ini dibaca nasab karena isimnya inna tetap abi. Tobibun bun masyhurun sesungguhnya ayahku adalah tobib dokter yang terkenal. Ketika dibaca jar juga demikian. Ana mushta kunli abi dibaca jar karena ada lam ini huruf jar tetap abi tidak berubah tetap abi 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 walaupun dibaca rofa nasob dan jar maaf ini penulisannya salah harusnya majrur Taib, nakhtatim dirasatan Nabi syukran ala husnih timamikum, wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.